Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian usulul fiqhi menggunakan kitab Al-Bayan yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Abdul Hamid Hakim. Kita lanjutkan. Kita berada di halaman 163. Al-Mabhasul Khamisa Asyara, utai pembahasan yang ke-15. Iku fil kitab dibahas tentang Al-Qur'an. Fihi ku yang dalam Al-Mabhasul Khamisa Asyara, pembahasan yang ke-15 ini, masa ilu utai ono piro-piro permasalahan. Al-masalatul ula utai masalah yang pertama, iku fi hadi dan definisi Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-kitabu utai Al-Qur'an, huwa ya Al-kitab, iku kalamullah, pengendikane Allah. Al-munazzalu kang diturunkan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-matluu kang dibacakake, al-mutawatiru yang mutawatir, sampai kepada kita itu mutawatir dari ratusan ribu orang di zaman sahabat, kejutaan orang di zaman tabi'in, puluhan juta di zaman tabi'ut tabi'in, terus sampai sekarang miliar. Fama mongko utai bacaan nukilah kang dinukil apa ahadan hale rupa ahad, artinya hanya riwayah perorangan, iku laisa ora ana apa ma iku bi Qur'anin, ahan Qur'an. Karena Qur'an yang sampai pada kita qiraahnya itu mutawatirah. Kita mengenal dengan ada 7 qiraah mutawatirah. 10 qiraah tambah 3 masyhurah. Ada lagi yang gharibah tambah 4 lagi. Gharibah. Layak gharibah itu hanya rawinya 1-2, kalau masyhurah rawinya 3 dan seterusnya, tapi tidak sampai mutawatir. Lah yang 7 itu rawi-rawinya mutawatir. Lah makanya yang mutawatir itu yang boleh dibaca di dalam sholat, karena dialah Qur'an. Li'annal Qur'ana krono sa'temnya Qur'an ikumma sesuatu tatawafaru kang dadi sempurna apa dawai piro-piro faktor pendorong ala naklihi ngatasi nukil ma dikaunihi krono anane Al-Qur'an ku kalamur Rabbi pengendikane pangeran subhanahu klahan maha suci ar-Rabb wa ta'ala muhulhur sopa ar-Rabb walikaunihi lan krono anane Al-Qur'an ku mustamilan muat alal ahkam syar'iyyati ngatasi hukum-hukum syar'i wa kaunihi lan anane Al-Qur'an iku mukjizat, dadi mukjizat wa ma utai sesuatu kana ana apa maiku kadzalika kaya dene mengkono kalamur rabb mustamilan alal ahkam syar'iyyah mukjizat. Ikula buddha mesti ayatawa faro sanging yento ayatawa taro sanging yento jadi mutawatir opo ma fama mengkotai sesuatu lam yatawatar kang ora mutawatir opo ma yufalai sama ora ono opo ma iku bi Qur'an. Qur'an bayang kosimulan kebagi ngunopo Al-Qur'an ila salah sina maring 30 apane juz'an juse, not 30 juz.
wa mi'atin wa arba'a asyarata lan 114 apane suratan surate jumlah surae ana pira 114 juznya 30 yang khilaf itu jumlah ayatnya. Ya kok iso ngoten? Karena ayat yang panjang itu menurut beberapa imam-imam ahli qiraah ada mengatakan itu satu ayat. Ada mengatakan yang panjang itu sebetulnya dua ayat. Nah, semacam itu karena cara menghitungnya berbeda otomatis menimbulkan jumlah yang berbeda. Ono meneh ayat yang dibuka itu kata tetong pora. Kala ngendikan sapa Suyuti, Imam Suyuti fil itqani dalam kitab al-itqan. Kala ngendikan sapa Abu Amrin Ad-Dani, Syekh Abu Amr Ad-Dani. Ajma'u wis padha sepakat sapa ulama. Ala anna adada ayatil Qur'ani. Saat ini jumlah ayat-ayat dari Al-Quran iku sitatu ala fi ayatin 6000 ayat. Sumaktaku nulis suloyo sapa ulama berbeda. Prima indem jumlah zada punjul lopoma ala zalika yang atasnya 6000 sitatu ala. Untuk 6000-nya sepakat mereka. Tapi 6000 lebih berapa? Itu yang berbeda-beda. Wa minhum mangko iku diantara ulama man utawi wong lam yazid kang ora nambahi sapa man ada mengatakan 6000 pas. Nah, yang 6000 pas ini mungkin ayat-ayat yang panjang-panjang itu ya memang ayatnya panjang atau mungkin ada ayat yang pendek-pendek itu dua ayat dihitung satu ayat sehingga jumlahnya hanya 6000. Tapi wa minhum lan iku setengah saya ulama man utai wong kola kang ngendikake sapa man mi'atu ayatin wa arba'u ayat 100 ayat kurang 100 kurang alif wa mi'ata badane tak iku dirubah jadi tak mabuk subuh terus tabi alif wa mi'ata ayatin tak e digenti ngaku tak biasa terus dikasih alif mi'ata lan rongatus ayat wa mi'ata ayatin lan rongatus ayat jadi 6000 ditambah 200 wa arba'u ayatin lan patang ayat di 6204 kaminhum lan iku diantara ulama man utai wong kola kang ngendika kesepuman wa arba'a asyara lan 14 berarti 6214 wa minhum lan iku di antara ulama manute wong kala ngendika semua wa tis'a asyara lan 19 dadi 6219 wa minhum lan iku di antara ulama khamsun wa isrun lan selawe dadi 6225 wa minhum lan iku di antara ulama situn wa salasun lan 36 dadi 6236 wa an ibn abbas lan saking riwayat sang ibnu abbas qala hale ngendikan sapa ibnu abbas jami'u ayatil qur'ani utai sekabehane ayat-ayat qur'an iku sitatu ala fi ayatin 6000 ayat wasitu mi'ati ayatin lan 600 okay. wasita asyarata lan 16 apa nih ayatan ayatnya jadi 6616
intaha. Alif barokah iku ringkasan dari intaha wis rampung apa jenenge ikhtilaf mau perbedaan. Wa fil mashafi lan iku ing dalam mashaf. Mashaf itu kumpulan semua ayat-ayat Al-Qur'an namanya mashaf. Allazi tubi'a kang wis dicetak ana apa mashaf. Bitasrihin kelawan ana penegasan minal wazarati dakhiliyatil misriyah saking kementerian dalam negeri Mesir. Minal wizarah saking kementerian. Nak menterine wazir, wazir al wazir itu menteri. Wawuza ya ro wazir. Jamaknya wuzaro, menteri-menteri. Nak wizarah itu adalah kementerian. Ad-dakhiliyah kang bungso dalam negeri, al-musriyah kang bungso Mesir. Al-mawaqifu utai piro-piro batasan-batasan, tanda-tanda li mashafi Sayyidina Utsmana kanggo mashafi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu iku sitatu ala fi ayatin 6000 ayat wa mi'ata ayatin lan 200 ayat 6200 wasitun wasalasun lan 36 apane ayatan ayate padha karo sing dhuwur sing 6236 ada dapat itu yang sesuai dengan cetakan mashaf yang cetakan Mesir yang sudah ada penegasan dari Menteri Dalam Negeri Mesir dan katanya itu sesuai dengan tanda-tanda yang diberikan pada mashaf Utsman. Ini kuat ini yang 6236. Waqala ngendikan sapa Az-Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari. Al ayatu utawi jumlah pira-pira ayat iku ilmu tauqifi, ilmu kang sangka Rasulullah. Ayat ini awalnya ini, akhirnya ini, awalnya ini, akhirnya ini. Sebetulnya itu kata Imam Zamakhsyari itu kan dari Rasulullah. La mahalla iku ora ono alife kuwi. La mahalla ngoten. Jadi alife mung gawe lam bae terus lame dicoret. Ora ono panggonan iku maujud. La mahalla digenti. Al qiyas alife mung gandengke karo lame dadi lam lil qiyasi. La mahalla lil qiyasi. Kedua kias fihi endren tauqifi mau tak jajan iku ora ana kias dari ku yo apa kata Rasulullah ngoten kudune walidzalika krana ara ilmu tauqifi adau padha ngitung sapa ulama alif lam mim ngitung ayatan ing sak ayat. Hai suwakoat ing dalam binggon tumibo alif lam mim. Maksudnya apa? Tidak hanya di suratul Baqarah, surat-surat yang lain yang ada alif lam mim itu dihitung satu ayat. Wa alif lam mim sod itu juga dihitung satu ayat. Wa lam ya'uddu
lan ora padha ngitung sapa ulama. Alif lam mim ra wa alif lam ra ora diitung ayat ya sudah kita tiap adanya wa'addaw lan padha ngitung sapa ulama hamim ayatan ing sa ayat fi suwariha ing dalam beberapa surat hamim wa toha wa yasin toha karo yasin juga dihitung ayat tapi walam ya'udu lan ora padha ngitung sapa ulama ing ayat ora dianggap ayat ora dihitung ayat tosin iku ora dihitung ayat wapola ngendikan sapa Suyuti sabab ikhtilafis salaf utai sebab perbedaan ulama kuno fi adadil ayi ing dalam jumlahi berapa ayat iku anna nabi biasa dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yaqifu mandek sapa nabi ala ru'usil ayi ing atase akhir-akhir ayat litauqifi kanggo makofake fa'ila ulima mongko nalikane ditemok diketahui apa mahalluha panggonane ru'usil ay wasola mongko nerosake sepon jenabi pritama mikanggo nyempurnake payah sibu mongko nyongko sepon asam ya uang sing dengar hina idin indram wasola mau anaha yang satu ini ru'usil ay iku laisat ora ana apa ru'usil ay iku fasilatan akhire ayat jadi kadang-kadang di Nabi dua ayat dibaca langsung kadang-kadang dibaca akhir ayat mandek kadang dilanjut ke sehingga pihak sahabat yang mendengar mengira sumpah dilanjut ke ini satu ayat ini. Padahal sesungguhnya dua ayat ada tuh hurufi berapa jumlah bilangan hurufnya Al-Quran An Ibn Abbasin saya Abdullah Ibn Abbas jami'u hurufil Qur'ani utai sekabiani hurufil Qur'an iku yogi 323.671 apa nih harfan huruf W wa minal ahadisi lan iku di antara pira-pira hadis apa? Oh ada tu kalimat tidur kok bisa mencolot ada tu kalimat jumlah kalimat-kalimat Al-Quran wa adda lan wis ngitung sapa kaumun kaum kalimatil qur'ani ing kalimat-kalimat Al-Qur'an 77.134 apane kalimatan kalimai wa qila didhawuhke apa 77.437 apane kalimatan kalimai wa sababul ikhtilafi utai sabab perbedaane fi adadil kalimati ing dalam jumlahe pira-pira kalimat iku annal kalimata satune kalimah iku laha iku kedhe kalimah haqiqatun utawi ana haqiqae wa majazun lan majaz wa lafzun lan ana lafale
warasmun lan ana tulisane. Waktu baru kulin, utai memperhitungkan utang memperhitungkan masing-masing minha saking hakikah majasat terusik yaiku jaizun kena. Nah, saya kadang-kadang kalimah yang tersimpan kaya kul mengandung lafal anta. Kul itu dihitung loro mesti ji lah ngono lho kadang. Ada tu hurufihi, bilangan hurufnya Al-Qur'an. An Ibnu Abbasin sang Abdullah Ibnu Abbas, jami'u hurufil Qur'ani. Utai sekabehane huruf Al-Qur'an iku 321 apane harfan huruf e. Minal hadisi, minal ahadisi lan iku diantara pira-pira hadis. Pek tibaril hurufi indil memperhitungkan huruf-huruf ma utai barang. Akhroja wis ngetokake hu ing Mazhab Tirmidzi. Imam Tirmidzi an Ibni Mas'udin. Qala ngendikan sapa Nabi yunni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong iku qira'a. Lamun gelem maca sapa man. Harfan ing sak huruf wae. Min kitabillah sang Al-Qur'an. Palahu mongko iku kedue man maka dia akan dikasih ya bihi sebab harfan mau hasanatun utawa ana kebagusan entuk sak kebagusan siji padahal kuwi dianggep sak maca sak huruf kuwi kebagusan satu padahal kebagusan itu satu kebagusan akan mendapat pahala 10 kali lipat sak huruf wae entuk padha karo entuk 10 kebaikan. Wal hasanatu ta'i amal apik iku bi asyri amsalihha kelawan diparingi 10 padanan-padane hasanah. Dengan kata lain dilipatkan 10. La aqulu orang ngucapke orang ngendikake sapa ingsun Rasul. Alif lam mim iku harfun sak huruf ora. Walakin alifun tetapi nutai alif wa alif lamin iku harfun. Walamun utai lame iku harfun. Wa mimun utai mime iku harfun. Berarti alif lamin mengandung 3 huruf. 3 huruf padha karo 3 kebagusan. 3 amal kebaikan. Lah padahal setiap amal kebaikan mendapat pahala 10 kali lipat. Wong maca alif lam mim kuwi wis entuk kebaikan 3 pahala 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Al masalatu tsaniyatu utai masalah sing nomor 2 iku fi tarikhil kitab ing dalam sejarah Al-Qur'an. Nuzila wis diturunake ngono Al-Qur'an ala Muhammadin ing atasene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ballagha mongko nuli nyampeake sapa Muhammad hu ing Qur'an rinasi kanggo manungsa. Wa hafizuran padha ngapalake ngono sapa anas. Hu ing Al-Qur'an anhu saking Nabi. Wa amaran us perintah sapa Nabi bi kitabatihi. Lawan nulis Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dijaga dengan dua cara. Pertama, dihafalkan. Yang kedua, ditulis. Jadi kuat banget. Mulane sopo nangis. Boten tok kaya wong nangis. Jadi ngeten nggih. Ada namanya Maria, seorang wanita Yahudi, gadis Yahudi di Amerika itu. Setelah mengadakan diskusi, membaca buku-buku sejarah, menyelidiki semua
kitab-kitab suci dari semua agama-agama. Kabeh dipelajari kitab-kitab itu sampai pada sebuah kesimpulan bahwa satu-satunya kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan orsinilitasnya, keasliannya yang bisa dipertanggungjawabkan satu-satunya hanya Al-Qur'anul Karim. Enggak ada. Oh, sekarang ada. Saiki kamu lihat orang Kristen, apa ada yang hafal Injil? Karena apa? Musafa kok hafalan Injil ora ono. Musafa kok hafalan Taurat ora ono. Musafa kok hafalan Weda. Weda ora ono. Satu-satunya yang dihafalkan A sampai Z nanti rampung Al-Qur'anul Karim. Lah sing hebate sing ngapalke jumlah iki jutaan. Padahal ngapalke ku angel. Kok sing ngapalke jutaan gitu. Terus dari satu generasi ke generasi. Satu. Yang kedua. Ditulis. Setelah ditulis disepakati, nek ana tulisan oleh sebuah percetakan. Kok ono salah ketik siji wae. Maka itu harus ditarik dari peredaran. Terus nanti kemudian diperbaiki. Tidak boleh hanya sekedar perbaikannya itu engko digawe ning halaman terakhir pembetulan misalnya gitu. Enggak boleh. Ya langsung pembetulannya langsung. Itu satu-satunya. Sengkoyo ngono iki hanya Al-Qur'anul Karim. Dari sebuah penelitian yang namanya Maria ini. Terus di samping diskusi tentang keislaman karo namanya seorang kiai besar di Pakistan namanya Abdul A'la Al-Maududi. Bareng akhirnya dia wis mantep ingin masuk Islam. Dia pergi dari Amerika, terus diancam kepada keluarganya pada wena, lu ngomel bu Islam, kamu tidak akan dapat bagian warisan dari hartaku dan tidak akan saya sangoni. Berangkat dengan uang sendiri ke Pakistan untuk bertemu dengan Abdul A'la Al-Maududi, padahal dia keluarga mampu kaya. Rentok popo, kosongan, berangkat ke Pakistan itu dari uang simpanan sendiri. Sampai di Pakistan minta untuk disyahadatkan oleh Abdul A'la Al-Maududi. Abdul A'la, tolong bantu aku, saya ingin masuk Islam, syahadatkan. Wah senengnya Abdul A'la, ya Allah, ada wanita Yahudi kok gelem masuk Islam. Datang dari Amerika tentang jauh di sana tanpa sanggung dari orang tuanya, malah sudah diancam orang tuanya untuk tidak mendapat bagian dari harta orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun nanti kalau sudah meninggal tidak akan dapat bagian. Bagi siapa? Maryam, itu tidak penting harta, yang penting keyakinan. Aku memperoleh keyakinanku dengan masuk Islam. Kalau kadang-kadang mau Islam anyaran ini malah lebih kuat tinimbang suwe-suwe-suwe. Suwe-suwe itu kadang gladra. Koyo ngono. Itu Maryam. Terus baru mlebu Islam, jenenge Maria dirubah menjadi Maryam. Ngene. Oleh Abdul A'la Al-Maududi. Ya Allah. Abdul A'la iki kepengin nguji. Ngene asale. Bareng wis masuk Islam. Yang kedua, Abdul A'la, tolonglah saya. Saya adalah seorang gadis sudah dewasa. Tolong aku, carikan aku suami. Lambo mau aku Abdul A'la ngono ya tak undang kancaku santriku ngono ya. Abdul A'la hebat. Dadi kuwi dadi pasrah borongan karo Abdul A'la. Nggih.
Ya Abul Ala mikir, santri ini ku ana loro sing hebat. Sing siji wis duwe bojo, duwe anak telu. Hebat. Pinter. Lah kok nek dhewe kan butuh suami yang pinter kan. Sing siji isih pemuda, urung di bojo. Kita entuk ngendi iki, Maria? Akhirnya sanggup istikharah dan sebagainya. Metune sing apik kuwi karo sing duwe bojo anak telu. Maria yang cantik cerita itu muda belia masih perawan gadis ting-ting tuh. Arep dijadikan istri kedua untuk muridnya. Lah terus Abul Ala kondo karo Maria. Maria, hasil istikharah kok apike karo iki, tapi sayang dia sudah punya istri dan punya anak tiga. Kamu nanti akan menjadi istri kedua. Apa mau kamu? Abul Ala, aku sudah bilang, aku pasrah kepada kamu. Islamku sampai suamiku, silahkan panjenengan yang mencarikan. Tegas. Masya Allah. Akhirnya didelok sama hasil istikharah sama penelitiannya. Dua muridnya itu sing akhlake apik. Kuwi sing justru sing wis duwe bojo. Akhlake sing apik justru sing wis duwe anak telu. Kuwi sing akhlake apik. Ngoten nggih. Lah sing sijine rada nembrono. Engko nak nembrono kan sakake Maria. Pinter tapi nyembrono. Sing siji pinter tapi wonge apikan, ikhlas. Iki nak kanggo didik-didik ne. Cocoke karo sing diusi bojo kan dua anak telu. Piye nak mumutake entuk iku-iku. Siap Abul Ala, kula nderek njenengan. Akhir dinikahke karo kuwi. Padahal sing iki dua anak telu mau ora patek mengharap. Ning ya batine dekne, nak entuk ya seneng banget ngene dah. Itu bonus. Gara-gara untuk bonus 1 triliun. Tapi tidak mengharap. Batine dene wong aku sudah anak dibujuk kon ra mungkin ngene ya. Dipilih. Justru sing berharap banget kuwi sing santri sing isih urung dibujuk mau. Ngerti Abul Ala mengarahke Maryam untuk menikah dengan yang sudah punya istri dan anak tiga. Nesu. Terus keluar dari pesantren. Ngono. Demo keluar dari pesantren. Terus masuk ikut partai PPP. Nah, kene partai PDI. Langsung melu partai PDI. Jadi ini PDI PPP-nya nona. PPP-nya Pakistan itu PDI. Lha iku masuk ning kono, jadi kiai ning kono. Terus moh dolan ngene gurune. Gara-gara muring-muring, kok ora diwene aku ae to. Moh diwene sing kuwi. Lah menghasil istikharah ngono kok piye? Ngoten nggih. Terus nyatane pancen sing akhlake sing apik pol ya kuwi. Engko ben iso kanggo diwulangke ning Maria. Maryam. Lah kalau ditambahi Maryam al-Jamilah, padahal cantik tenan ya. Yahudi wayu pol. Yuk dilanjut ke tutup dikmu. Wa amaro bi kitabati dunama hale ora sesuatu siwahu kang selain Al-Qur'an. Sing selain Al-Qur'an ora diperintahke untuk ditulis. Al-Qur'an tok sing diperintahke ditulis. Ben ora kecampur. Terjaga keasliannya. Pakataba mongko nulis. Hu ing Al-Qur'an lahu kanggo jeneng Nabi. Sapa katabatul wahyi, penulis-penulis wahyu.
Wa kata balan wis nulis di samping penulis wahyu di zaman Rasulullah, juga penulis-penulis yang lain yang iso nulis. Wa kata balan wis nulis sunan Al-Qur'an sapa ghairuhum liyane kata batul wahyi. Li amuzhim kanggo kepentingan pribadine mereka, untuk diri mereka sendiri maksudnya. Alama ing atase sesuatu utaya syarat dadi gampang apa lahum kanggo ghairuhum. Nah sing ghairuhum mau nulisnya ora sempurna, artinya ora sempurna itu ana sing ngurus sak surat tok ngono. Aku tak ngurusi surat Yasin. Terus juga aku tak ngurusi surat Al-Waqiah, ana sing ngono. Ana sing nulis sempurna ya ana. Tapi nak kata batul wahyi, orang yang memang ditugasi oleh Rasulullah untuk menulis, yo komplit. Tulisannya komplit. Bila likal makuti inggil mengkunah mongso minjil din ditulis ini apa? Ini kulit awarokin utawa godong, godong khusus yang nak ditulis ku awet awalmin utawa tulang nah, tulangnya untuk sikil kan ombo ya dah bisa ditulisi baru disimpan. Au jari din utawa pelepah, pelepah kurma mungkin. Au khosyabin utawa kayu. Ila ghairi dzalika maring selain kono lah jildin. Mimma saking barang-barang amkana mungkinake hum ing kata barang wehuhum mau apa al-husulu menghasilkan alih ngatasi ma walam yamut hale ora wafat sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam illa ba'da angkanat kecuali badane yang tak ana apa jami'u suwari sebagaimana pira-pira surah Al-Qur'an iku murattabatal ayat tersusun ayate mahfudzatan tur iku dihafalkan fi suduril jamahiri ing dalam dodone wong-wong sing akeh banget. Jamahir wong sing akeh banget. Maktubatan tertulis tertulis fi suduri ing dalam pira-pira halaman-halaman. Indal kasiri ono sandingi wong akeh sahabat sing akeh minhum sayang jamahir. Wa ba'daan sami'u lan ing dalam sakwise yen to padha ngrungokake sapa al-kasir. Ha ing apa jenenge ayat no minhu sayang jeneng Nabi marratin adidatan. Marratin adidatan kelawan berulang kali. Setelah mendengarkan berulang kali terus ditulisi. Mendengarkannya gimana fit sholawati ketika indal sholat dan Nabi nak sholat maca Quran nah itu di bulat-bulat kerungu ya, akhirnya sahabat itu hafal wal khutobi lan khutbah khutbah wal ghairiha lan liyani sholawat lan khutob wa sami'a lan wis ngrungokake sapa kanjeng Nabi disemak kanjeng Nabi ana sahabat sing ada disemak kanjeng Nabi yang mendengarkan sahabat kon maca ha ing kabeh mau aswar mau lan ayat Al-Qur'an huwa ya kanjeng Nabi aidon lan meneh minhum saking para sahabat. Jadi di samping sahabat mendengarkan kanjeng Nabi terus dihafalke ya ono sing mereka star neng jeng Nabi dungok ke jeng Nabi terus pokoknya hebat lah satu-satunya kitab suci yang sejak temurun sampai pada kita dalam posisi meyakinkan secara ilmiah bahwa itu asli. Ngeten nggih. Nah saya kira ya kitab Weda itu kapan? Ditulis pertama kali kapan? Penulisnya sapa? Nggih, sing nulis sapa wae? Ora jelas kabeh. Malah Injil misalnya ditulis setelah sekian tahun meh 200 tahun
setelah 200 tahun lagi ditulis jajal. Wong kamu nulis peristiwa sing baru 50 tahun wis mutar-macir ya. Versinya wis ngalor ngidur. Agak sing wis lali. Peristiwa 200 tahun ditulis lagi ya. Dan tidak mendengar sendiri dari Nabi Isa. Angel ta. Al-Qur'an langsung dari hidung Nabi didengarkan oleh para sahabat, dihafalkan, ditulis oleh puluhan ribu, ratusan ribu sahabat. Kemudian sampai kepada kita, jutaan orang dari generasi ke generasi. Luar biasa Al-Qur'an. Mulanya Maryam Jamilah tadi, yang asalnya namanya Maria orang Yahudi itu, ya dari hasil penelitiannya pokoknya mantep, hanya Al-Qur'an. Lah kalau sampainya pada kita saja sudah meragukan, bagaimana kita bisa meyakini isinya, keaslinya aja kita meragukan. Ngoten dari Maria. Itulah Al-Qur'anul Karim irtafa'at. Jadi ilang apa al-ahwalu pira-pira kondisi. Kondisi sing kesulitan tadi ditulis ono ning tulang belulang ngene. Segala macam ba'da wafati. Engkang sakwise wafat jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tayassara lan dadi gampang. Lahum kanggo sahabat apa kita batu jami'i. Nulis sekabian Al-Qur'an alal waraqati ngarese kertas. Wah, kertas katanya yang menemukan pertama kertas itu Cina kan. Nah, itu terus sumber teknologi kertas itu sampailah kepada zaman sahabat sehingga kertas mulai ada. Wa nasakhu lan podo apa jenenge menukil sapa sahabat minhu saking mashaf yang ditulis oleh Sayyidina, pertama kali ditulis dalam satu mashaf oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi hanya satu tok. Terus kemudian banyak yang meniru gitu kan. Mashahifah ing pira-pira mashab bilah jatil arabi lawan lahjah Arab al-mukhtalifah ingkang beda-beda. Walamma walla atau wulia semangsane diangkat, wulia diangkat sapa Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu al-khilafata ing dadi khalifah amaro monggo perintah sapa Utsman al-iktibil iktisari kelawan ngalap cukup ala luhuti Quraishin yang atasnya bahasanya wong Quraish khaufan krono khawatir miwuku'il ikhtilafi saking terjadinya perbedaan fil Qur'ani indilma Al-Qur'an fakataba mau nulis sapa Sayyidina Utsman al-masahifah yang pira-pira mashab bihadzil lughatil wahidah kelawan ikilah bahasa kang siji ba'da taharri sa'usin neliti-neliti wa tatqiqi lan tegesin jeruake bima ing dalam tulisan-tulisan kutiba situlis sopoma qobla zalika sa'dungi Sayyidina Utsman wa ba'da sama ilan sa'usin ngrungokke minal khufazi sang para penghafal Al-Qur'an wa kana lana po zalika mengkunulah amaro bil iktisar mau kejadian Sayyidina Utsman iku ba'da wafatin Nabi sa'usai wafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nata ini kelawan kacek rong tahun iku ana koli laten iku reteng ngawur lepas. Kalau dilatih itu orang perlu. Oh, tahu setahun malah ditambahi kalilah malah rata-rata.
summa ursilat nuli dikirim apa al-masahifu biro-biro masahifu. Oh, orang-orang kata orang tahun tak ya, orang saya dengan Uthman kok. Sik kan. Ya orang bisa nata ini. Alah ya Allah. Di sini nangono, wah wes di turba. Kalau Latin di huruf nona. Di sini nang, di sini nang. Kelawan kacek beberapa tahun. Di sini nang, di sini nang. Jadi tae bisa naten tae ku sing kepunjulin tae. Di sini nang. Koli Latin kan, sitik, koli Latin di huruf nona enak kuih. Orang bisa nata ini soalnya. Kacek beberapa tahun saja maksudnya. Bisini na koli Latin. Summa ursilat. Nuri dikirim apa al-masahifu. Masaf-masaf. Mau ilal afaki maring pojok-pojok negara. Alatis tak marot kang wis menguasai ya ing afaq sapa ashabatu sahabat radhiyallahu anhu wa fihim lan iku ing dalam kalangan sahabat al-hafizuna utai wong-wong sepodo apal lil qur'ani maring al-qur'an diapalke fi sudurihim ing dalam dodone para sahabat wa fi suhufihim lan iku ing dalam lembaran-lembaran mashafe, lembaran-lembaran mashafe al-hafidun wawafaku moko podo nocoki ngono sapa kabeh sahabat jami'an hari sekabiane karena cocok antara hafalan dengan tulisan sudah cocok kemudian mereka setuju al-istikmali hadil mashafib yang atasnya menggunakan mashaf-mashaf ini yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Ada ai ibhamu. Ada dadi makule lafal ibhamu sing dibuang. Ada ai ibhamu padha mahamo sira kabeh. Ada ing ikilah perkara. Ai ibhamu. Waman waman utai sapane wong ku arfa lamun wis ngerti sapa man. Tiba al arabi ing tabiat-tabiate wong Arab. Wa syiddataha lan kerasi tiba'il arat tahak koko moko dadi ngerti sepaman dadi tahak koko moko dadi ngerti lau dadi nyoto ya lau kangguman apa anahu saat menik lakuan iku lau wujida lamun ditemoni bima sahifi Utsmana indra mushaf-mushafi Utsman apa aibun cacat umpama ada orang meragukan mushafnya Utsman larofadu moko yakti podo nolak sapa sahabat ha ing mushafe Utsman wala usirat lan yakti dikobarkan apa hurubun pira-pira peperangan kalau sampai iku mushafe Utsman kok nyeleweng ya mesti geger genjik gitu. Oh makanya dengan tidak ada geger tenang menunjukkan para sahabat bisa menerima. Wa uhriqat lan dikucurkan apa dimaun pira-pira darah. Wala kutila lan yakti bakal dibunuh sama Utsman dihadap sebab ikroniklah sebab. Tapi saya bilang Utsman kan dibunuh tapi lain karena persoalan lain. Walau wujidat lan yakti ditemukan apa masahifu pira-pira mashaf mukhtalifatun yang beda-beda bainal muslimin al-yaum antara orang-orang Islam al-yauma ing dalam hari ini walakin lam yahsul tetapi ini ora hasil apa syai'un sesuatu
min zalika sayang mulah rofaduha mu. Mesti ditolak tuh kalau terjadi mashabnya Utsman tuh banyak penyimpangan misalnya. Mutlakon kelawan mutlak, gak ada satupun itu penolakan dan sebagainya. Fadallah moga nuduhake apa zalika ngunalam yahsul mau ala anna halil masahib yang atas saat ini ikilah pira-pira mashab iku ainuma iya ini dicoret ainuma ainuma iya diganti ma mem garalib kahanane barang talakau kang podo wis menerima sapa sahabat hu ing ma anin nabi sayyidina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa akhazat nuli jipuk apa turuku kitabatiha cara-cara penulisane masahib omong kata hasanu atau tumandang aja enak. Summa akhazat nuli tumandang apa turuku kitabatiha jalur-jalur penulisane al-masahib mau iku tata hasanu menjadi lebih bagus apa turuku kita berarti ya metode penulisannya syai'an fasyai'an kelawan sedikit-sedikit hatta wasolat sehingga tumeka apa turuku kita berarti ya ilal halatil hadiroh maring kondisi sekarang ini bisa iku Al-Quran iku penulisannya urung koyok saiki bisa isa sederhana minan mukoti saya pira-pira titik di sekitar no titik sehingga kamu beda no kiba apa ta apa sa apa non bingung nah, tapi karena dulu itu banyak orang hafal Al-Quran dan karena Al-Quran itu bahasa Arab dan orang Arab itu bisa ngerti oh ini maksudnya non ini maksudnya ta karena harus ngerti di sini orang masalah tapi kan ngomong saya ini masalah kino nopo ta apa ba orang nanti titik apa apa sa wasyakwi lan harokate bisa ikut tanpa harokat tanpa titik wala yujadu lan ora ditemoni bainahuma ing dalam antarane ini kau nukot lan syakel apa istilah pun perbedaan mutlakon kelawan mutlak kondim sembarang menerang sembarang menerang kodimuha hiya kunone kunone masohib mau wahadis walana anjare masohib syarti yuha hiya daerah timure masohib wagharbi yuha lan arah barat masohib jadi mashab itu wis seluruh dunia Islam podo ibaratnya ilama kecuali sesuatu karena onopoma iku khotoan matbaian salah cetak tapi salah cetak harus ditarik kembali untuk diperbaiki ausah wanasihin utawa kesalahan emong sing nulis wiba dia itu sebagiannya masohib mau waganal nono apa almasahu masah disikwi iku gairo mangkutin orano titi'e wala maskulin dan ora diharokati ila angka surat tumuka yang terjadi akeh sopa al-ajimu wong-wong non-arab waktala totlan bercampur sopa al-ajim bila arab iklawan wa'arab fafasya maka jadi semubar fihim yang dalam al-muslimin apa al-lahnu lahan-lahan itu ketika ahlian di dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya kurang lihai ketidak lihaian dalam bahasa Arab anak wong sengus lihai orang diharapkan iso masalahnya campur karo wong
ajam jenon Arab akhir banyak yang tidak lihai hatta toru singgo podo kepeksa sopo ulama ila dobtihi maring engkai tanda-tanda mazhab mau bagana mongko ono kei tanda kei titik-titik mau kei tasdid bagana mongko ono opo awaluman kawitane ulama wadu akan meletakkan sopoman alehi ngatasi mazhab adopto ing titik-titik opo titik dikasih opo tasdid dan sebagainya yang ada tasdidnya fakana moko ono iku amwalaman amwalaman jadi khobarikana sopo Abul Aswad Ad-Duali Abul Aswad Ad-Duali ngone wawu dikei hamzah lure ngone wawu ne Ad-Duali dikei hamzah lure wawu fi awaili hukmi Bani Umayyata dan permulaan pemerintahan Bani Umayyah ini termasuk keberhasilan Bani Umayyah yaitu ada tokoh Abul Aswad Ad-Duali yang kemudian diperintahkan untuk memberi titik pada masaf-masaf itu ben orang-orang keliru wong-wong sanata wahidatin wa arba'in dan tahun 40 siji lil hijrah di maring hijrah wa kana lan ana pondok tuhu oleh kei nitik oleh kei titik Abul Aswad Ad-Duali iku annahu sa'atna Abul Aswad iku yadu'u meletakkan sapa Abul Aswad nuqtatan ing titik faqal harfi ana ndure huruf ing kana lamun ana napa huruf iku maftuhan diwaca fathah watah tahuran ngisore huruf ingkan alamun ono nopo huruf iku maksuron diwoco kasel wabijani bi lanono sebelah huruf ingkan alamun ono po huruf iku madmuman diwoco utuma bisa ngili wastamar ratlan berlangsung opo alhalu kondisi ala zalika ing atase nuktotan fokal harfi ingkan alamun Tuhan tak terusimu ila zamanil Khalil bin Ahmad temuka zamani Imam Khalil bin Ahmad an-nahwiyil masyhur seorang ahli nahwu yang terkenal bahwa doa mongko meletakkan ngono sapa al-Khalil lil mushaf kang mushaf syaklan akhara ing tanda sing lain karena ana apa syaklan akhar karena dobel dicoret kana kang ana apa saklan akhor mau kaken kana iku asasan dadi dasar li syaklil hali maring harokat yang sekarang ini alladzi jaro kang muslimaku alaihi ngatasé asyaklul hali sapa al mutaakhirun ulama-ulama keri ulama sekarang mutaakhirun wa kana telan ana sapa wafatul khalil wafate Al-Khalil bin Ahmad hadza yaitulah Al-Khalil gimau iku sanata mi'atin wasab'in tahun 170 lil hijrah di kanggo hijrah summa akhadat nuri tumandang apa turuku kitabatil mashahibi metode penulisan mashab iku tata hasan menjadi lebih bagus syai'an fasya'an kelawan sedikit-sedikit ila anikhtaro'at tumukohnya itu menciptakan model soal matobi'u piro-piro percetakan matobi' ora matolik lame digenti bak. Fatu ba'a, sebenarnya fatu bi'a aja, mongko dicetak. Apa awwalu mashafin, permulaan mashaf.
fi madinati Hamburg fi Almania. Enggal kota Hamburg fi Almania di Jerman. Sanata alfin basiti mi'atin wa arba'in batis'ain yang dalam tahun 1654 lil milad maring masehi ay fi awa ilil kornisani asyara awa il ora aro aro il awa il ro il ganti bawu yang dalam permulaan-permulaan abad ke-12 lil hijri al hijri kang basa hijriyah wa ba'da dalika lan sause dicetak mau ning gone Hamburg mau Jerman intasyarat dadi sumebar apa al masahiful matbu'atu mushaf-mushaf yang dicetak fil alam ing seluruh alam wa halat lan nggon-nggoni ngenapa masahif matbu'ah asale kan ditulis tangan dengan percetakan muncul di mana-mana dimulai dari Hamburg mau Jerman wis saking akeh cetakan tulisan tangan tenggelam ya jadi percetakan kabeh wa halat lan ngenggon-nggoni apa masahif matbu'ah mau mahallal mansukhati ing panggonane sing ditulis tangan kalah wis untuk tangan setahun untuk siji percetakan setahun untuk 1 juta bilia di kelantangan wakot akhazu lan temen wis podo tumandang sopo wong wong anas al anain dan saiki ya resumu hale podo memfoto sopoman memfoto haeng masohib biwa sitotil musawwarat musawwirat aja ya biwa sitotil musawwirat lawan lantaran alat-alat untuk memfoto asyam siyati kang bangsa alat fotografer al-alatil foto hurufiyah alat-alat foto-foto gada haliko idini mungkini hafizu wis ngrekso sapa Allah kitabau kitabe Allah hatta wasala sehingga tumeka napa kitabu mau ilaina maring kita biduni tahrifin lawan tanpa ana perubahan asli wala tabdil ora ana penggantian wa kana lana sapa Allah mushafu mushaf wi jami'i hadhil atwari endah sekabehane ikilah apa jenenge periode-periode al-mukhtalifati kang berbeda-beda alati wasofna kang wis jelasake sapa ingsun ing atwar mau lagang maring sira